Halo, welcome back to my channel Blue Blocks. Sekarang kita bakal melanjutkan lagi karirnya si Diego Forlan di RB Leipzig. Dan untuk beberapa minggu yang kemarin aku nggak upload video karena emang apa namanya sibuk untuk kegiatan apa segala. Tapi aku nggak boleh alasan, jadi ya aku emang males aja. Jadi iya, langsung aja kita mulai untuk oke, kemarin kita barusan mengalahkan Dortmund 1-0 di menit-menit akhir, berhasil mencetak gol kita. So untuk kali ini mungkin aku bakalan fokus di match Rio Ave nya aja mungkin ya, karena memang lebih dibutuhkan untuk menang karena Rio Ave juga cukup strong di season ini, di Europa League season ini. Sebentar lagi PES 2021 akan 2020 maksudnya eFootball akan keluar, jadi aku nggak tahu bakal sampai episode berapa untuk karir ini. Sedangkan kalau misalnya yang Firdy Rahmat pastinya akan tetap on fire terus untuk dilanjutkan karena nggak main di PES 2021. Oke, jadi di sini aku bakal make squad bisa dibilang agak utama sebenarnya, hampir utama. Langsung aja kita akan mulai untuk OP jersey atau langsung kick off bagus. Oke, kita sudah sampai ke Rhein Energy Stadium, stadion dari FC Köln di match Bundesliga untuk hari ini. Dan aku berharap sih kita bisa dapat full 3 poin ya kan, karena kita sudah persiapan yang matang juga. Ini dia pemain FC Köln. Stadionnya ya lumayan bagus menurutku, untuk warnanya bagus, merah putih seperti bendera Indonesia. Dan kali ini kita langsung aja mulai dengan bola Eredivisie karena ya kita nggak ada bola Bundesliga. Langsung kita mulai gas ke babak pertama. Ban ke samping, Enzibo. Oke, kiri. Gini dong, tackle-nya bagus. Giliran jatuh nggak kerebut, giliran berdiri tackle langsung dia. Oke. Kain sekali ini. Florian Wirtz itu di mana ya? Aku lupa. Oliver Kusen nggak jadi. Shooting, nice. Ke kiper shootingnya dia. Oke. Peter Gulaksi, awas. Oh no. Panik. Kayak jadi no. Ayo counter attack, maju. Bang Hechan maju. Aduh, Paulsen yang maju. Ziele. Ke kiri ada Kattenbach. Hati-hati Hendrix, ayo Rahid ambil. Free kick. Oke, gak apa. Hendrix, salah satu main muda terbaik Amerika tahun ini ya kan. Crossing. Heading gagal. Nice, Wang Hitana maju counter attack. Paulson cepet Balikin ke samping kiri. Kiri, nice. Ayo maju Paulson. Ya ampun, Paulson gak maju. Masa dua kan hilang. Aduh, wah kacau. Awas. Ayo Angelino cepat balik. Nice, di pressing bagus. Alat Tyler. Aduh, wah bahaya. Tackle keluar biasa dari siapa tadi tuh, aku lupa. Oke, Sabitzer. Kelewatan. Nice. Kenapa kita tackle-nya kenceng semua nih? Crosterman sama satu di kiri, nanti kita lihat ya. Satu di kiri siapa? Oke. Angelo, aduh. Siapa itu? Orban. Udah dua kali. Willy Orban man of the match so far. Kalau misalnya kita stay terus gini ya. Awas. Nice block. Enzibo. Nice. Willy Orban 3 tackle berhasil dan sama-sama keren banget tackle-tacklenya. Aku jadi inget langsung ke Wan-Bissaka, tapi ya mungkin bisa kita jadi opsi transfer, tapi ya kita lihat aja nanti. Karena Hendrix juga udah main bagus banget di right back kita. Awas, nice. Catch, nice. Tinju langsung ada Willy Orban lagi. Willy Orban jangan blunder. Oke, nice. Aduh, kok ditangkap ya? Tapi disundul kayaknya tadi boleh ya. Never mind lah. Willy Orban, Angelino. Ayo dong, Paulsen. Nice. Wang Hechan. Come on. Pelanggaran. Paulsen,
Aku dapat bola kayaknya sih. Oh, waktu dudukan ke Wang Hechan, pantesan enggak terlalu kelihatan. Oke, free kick jauh, Emil Forsberg. Ya Emil Forsberg sih, long free kick. Enggak bisa kelihatan shooting. Kita coba cek dulu deh. Karena ini peluang bagus kalau misalnya kita bisa masukin goal. Forsberg play shooting 82 ke 84, kicking power 77. Ya udah enggak apa-apa. King power 77 harusnya enggak terlalu buruk lah ya untuk free kick, long free kick. Ayo masuk. Aih, melebar. Harusnya kalau masuk bakal mantap tuh kalau misalnya ke pojok kiri bawah, karena si Sailor kayaknya juga enggak terlalu siap untuk bola kenceng kayak gitu. Enggak sekenceng itu, tapi ya kenceng lah. Kalian ngerti lah ya. Oke. Okay. Wolf. Di pressing 3 orang dia. Masih berhasil umpan. Oke, okay, kiri kali ini. Kalau tuh pemain muda bagus juga di Köln. Marcel Sabitzer yang di real life-nya di season 2022 sudah pindah ke Munchen dan kali ini Angelino. Ayo, Angelino. Salah kontrol. Sorry. Oke, okay, enggak apa-apa. Enzibo langsung skiri. Anjir, aduh. Wolf. Nah, nice Sabitzer. Ayo Wang Hechan Paulsen. Ayo, aduh, kita sampai. Oh, nice skill Sabitzer. Oke, okay, Angelino. Siap crossing. Wang Hechan Paulsen. Siapapun yang di tengah. Heading. Aduh, enggak bisa. Dia positioning-nya jelek banget Wang Hechan tadi waktu terima bola. Tyler, oh nice, lolos. Shooting. Forsberg, Paulsen, enggak bisa. Awas counter. Mundur itu yang di samping sampai kosong. Oke, okay, nice. Ibra, aduh. No, skiri. Klosterman buang. Oke, okay, aman. Kita aman. Aku juga kepikiran kalau misalnya di real life misalnya Leipzig butuh back sih, mungkin harusnya mereka bisa beli Lacroix atau gimana gitu, tapi nggak tahu ya untuk transfer value dan gajinya dan klubnya seperti apa, nggak tahu. Kayaknya bakal jadi aset Wolfsburg banget sih kalau untuk Lacroix. Oke, okay, udah masuki menit ke maksudnya udah masuki halftime, kita kalah di possession, kalah di shooting on target. Dan striker kita yang capek ternyata. Oke. Okay. So far untuk man of the match-nya aku bilang Vido Orban ya. Oke, okay, here we go. Babak kedua kita mulai. Emil Forsberg langsung pada Angelino. Ayo, aduh nyangkut bolanya. Ayo Angelino bisa. Oh. Alah, ya ampun. Oke, okay, Wolf kali ini Wolf. Masih Wolf. Oh, nice. Ayo Klosterman. Balikkan ke Gulaksi dia. Gulaksi mencoba bangun serangan maju ke depan. Nice, Hendrich. Ayo maju Wang Hechan. Oh, Forsberg. Paulsen. Shoot. What? Sayangnya masih tidak seakurat itu tendangan dari Yusuf Paulsen, tapi it's okay ya. It's okay. Kita lihat replay-nya. Enggak usah lihat replay. Oke, okay, kita akan lanjut lagi di sini. Sizos pemain dari timnas Denmark. Mana pada Enzibue. Samping tengah lagi. Mir. Skiri. Tengah Duda. Skiri lagi. Long ball langsung berkain. Oh, Duda di dribbling tadi. Cutter pass. Oh, throw pass berbahaya sekali kan ini Duda lepas. Hati-hati. Marking. Nice Forsberg, nice Hendrich, luar biasa kan ini maju counter attack. Hendrich, umpan dulu. Bahaya banget. Ya, Tyler Adams. Ke tengah, ke depan. Hey, aduh. Awas Will Orban. Aduh. Nice block, nice. Bagus. Klosterman. Awas, hey. Shoot. Oh, nice save Gulaksi. Aduh, Will Orban. Gak apa. Nice save Gulaksi. Ini Will Orban juga ngamanin bola dari lawan sih. Jadi ya udah biarin aja corner kick. Sini aku mau lakukan pergantian cepat dulu aja. Karena kurang se-work itu. Dan kayaknya stamina juga udah pada habis. Dari yang kulihat di halftime. Jadi kayaknya kita bakal masukin Szoboszlai di tengah. Lalu kita masukin siapa ya? Bingung sih. Oh, Tyler Adams ya. Oh, Tyler Adams diganti aja.
karena lagi-lagi Angelino tidak bisa bermain bagus, lumayan bagus tapi tidak bisa sebagus itu kalau dia main di center mid atau defend midfielder. Jadi Klosterman bakal maju ke sebagai left mid dari posisi behind the back. Oh enggak, ini aja ya. Iya sih, kayaknya mungkin di kanan Hendrix. Oh Hendrix di kiri aman sih. Oke gini aja. Dan Wang Hitan aku berpikiran buat ganti Wang Hitan sih, tapi ya kita lihat aja nanti lah itu. Dan Angelino center mid ya. Karena tapi ya udah enggak apa sih ya. Gini aja enggak apa-apa di center mid yang penting. Untuk maju juga. Hah, maju juga ya. Ya udah. Bahaya sih sebenarnya. Tapi ya kita enggak usah enggak maju-maju itu. Karena kalau tinggal 3 back doang tuh bahaya di belakang. Apalagi speednya enggak ada yang speed kencang. So okay. Hector. Crossing-nya corner-nya lama banget, okay. Anjay, heading mereka gagal. Main nomor 42. Gagal melakukan sundulan ke gawang dari Peter Waksik. Okay, Bulaksi kali ini. Billy Orban. Hendrix, nice kill Hendrix. Saus mundur. Okay, Billy Orban siap. Aduh. Nice save. Ayo, coba serai. Nice, kenceng banget coba serai. Abis masuk, asli coba serai bagus banget. Okay. Coba serai, umpan kenceng ke depan tapi ternyata Wang Hechan tidak sepenuh itu staminanya, jadi tidak berhasil mengejar bolanya. Okay. Tengah bolanya. Easy boy. Nice. Masih berhasil dapat mereka. Kiri, langsung ke depan. Dude, awas, nice shot. Sobo Slay. Menguasai di nice Sobo Slay. Dan ada pergantian dari mereka. 3 pergantian sekaligus. Oke, kali ini Peter Gulak siakan goal kick. Sebenarnya Rex Bekac salah satu pemain muda terbaik kon juga ya untuk season ini, Rex Bekac. Dan kali ini Hendrix bawa bola. Siapa melakukan triple ke depan dan ternyata dia umpan. Jelek sekali. It's okay. Yuk, come on, bisa yuk. Sekiri. Ke tengah, Hector. Awas. Nice. Ayo, Sobo Serai. Nice. Wang Hechan lari. Maju. Okay, awas. Sabitzer. Nice, Wang Hechan. Paulsen, onside. Paulsen, shoot. Wang Hechan. Ya ampun. Paulsen dan Wang Hechan lo bisa-bisanya. Umpannya bagus banget Wang Hechan shooting. Kena tiang safe dan Wang Hechan enggak bener sih Wang Hechan sih. Gimana ya? Kita ganti striker sih fix karena Wang Hechan udah kecapean banget. Sorlot pastinya yang akan menggantikan dia. Dan lebih depan ya udah sih cocok harus aja. Atau enggak kita pakai atau pakai uang ya. Ya udah gini aja lah ya. Paulsen dari keluar maksudnya. Oke, Paulsen dari keluar digantikan oleh Sorlot dengan nomor punggung 19 dan 9. Tukar angka 1 di mereka. Ya, langsung saja. Sisos. Sorot sudah sangat-sangat berniat untuk melangsungkan serangan pertamanya dia dan kali ini Hendrix langsung ke depan. Gagal ternyata kali ini throw in. Ayo, maju. Ayo, 3 poin yuk, bisa yuk. Okay. Nice. Gagal. Hector. Klosterman, bahaya banget. Klosterman. Ngapain ngerem? Gak habis pikir aku. Padahal baru mau ngomong
ya udahlah kita nyuri satu poin dari kandang Kon, tapi ya gimana ya kan. Aduh, oke lah kita akan coba lihat short lot. Kita lihat, oh nice kill, oh ayo 3 poin, satu poin, aduh gagal. Oh yaudah saya habis ya harus ini Angelino Savitzer Mukiele, ayo shooting wangit, aduh ah wah udah kita kehilangan 3 poin dari FC Köln, gak berhasil gak berhasil mendapatkan poin satu pun sekarang dari FC Köln. Kita lihat aja untuk statusnya gimana, bentar aku mau minum dulu. Oke, full time 1-0 kita kalah dari Köln. Ya mereka lebih deserve untuk menang sebenarnya sih, karena ya dari possession dan sebagainya cukup unggul. Tapi kalau aku bilang, disuruh bilang siapa man of the match untuk match ini, maksudnya man of the matchnya Leipzig, aku bilang Wido Orban, karena dengan 3 tackle-nya di babak pertama tadi cukup menurutku berpengaruh. Dan Dortmund kalah dari Schalke, wohoho Schalke boleh juga main Munchen menang 4-1 seperti biasa. Dan wah Borussia Munchen Gladbach yang naik, Dortmund sama kita turun, sama Mainz juga turun, Schalke naik. Oke okay, next kita ada Rio Ave match Europa League match day 4 ya kalau nggak salah. Yes benar sekali, jadi kita ada 2 match langsung lawan Rio Ave, menarik. Langsung kita ada cek untuk squadnya, aduh ya udah Martinez terpaksa main, Joseph Martinez dan backnya Widodo kita akan tarik. Mikirnya kita akan mainin di back atau nanti kita letakin nanti aja. Aduh sorot gimana ya, aduh down sih sorot. Fenrich ya udah nggak apa deh, ngubah Mekano kita mainin aja ya, karena kemungkinan kita akan next season bakal kita rilis aja sama Ibrahim Konate juga. Bang Hitan nggak tahu sih, semoga nggak usah deh Bang Hitan, nggak usah lah ya guys biar nggak securang itu apa di live nya menguasai nanti. Oke, ya gimana ya? Gendut diganti Clifford aja deh. Justin Clifford dia bisa sih. Oke, Angelino kayaknya kecapean tapi harusnya kita nggak apa sih mainin aja. Karena stamina dia banyak juga. Dan untuk main-main udah sih kayaknya. Marking segala gak usah, langsung aja kita masuk ke gamenya. Bentar aku kelupaan sesuatu sepertinya untuk ngecek ini. Nah ya ini dia, nah ini kita gimana ya, udah sih gak usah. Oh iya ya, kalau kita masukin aja deh supaya jadi right wing ya kan, waktu attacking jadi dia lebih nyaman gitu kan untuk nyerang daripada apa harus di right mid terus kan, kalau misalnya gak suka ya ya gimana kan nggak bisa perform maksimal gitu. Langsung itu ke matchnya maksudnya, let's go, jersey aman lah ya, langsung gas. Okay, welcome back to Red Bull Arena match day 4 UEFA Europa League RB Leipzig versus Rio Ave. Jadi sebenarnya aku juga udah kepikiran buat apa pakai jersey-nya Leipzig 2022 gitu kan. Dan aku nggak tahu sih mungkin bakal kita pakai season ke 2021-2022, nggak tahu juga sih untuk kalau misalnya kita bakal pakai season ini langsung gitu kan di beberapa episode depan mungkin, atau mungkin next episode bisa. Dan tapi aku nggak tahu bakal main ini 2 season, 1 season atau mungkin 3 season, atau mungkin putus tengah-tengah karena sebenarnya karena harapanku sih 2 season, karena ya sebenarnya kalau e-footballnya Master League-nya masih belum keluar ya terpaksa kita harus lama-lamaan di PES 2021 ya, mau gimana lagi masa main FIFA kan, ganti game gitu kan, jadi ganti kebiasaan baru. Tapi sebenarnya aku mau banget main FIFA tapi ya tidak mendukung situasinya, jadi ya terpaksa tidak bisa. So langsung aja kita gas Christian Nkunku.
karena ya apa speknya masih kurang. Oke, Kluivert. Yuk, gua cek lagi seperti biasa Kluivert. Oh, nice shooting. Oh, Paulsen. Oh, hampir nyetak gol cepat. Oke, nice Kluivert, bagus banget hari ini. Sabitzer. Sangat-sangat tertekan sepertinya Rio Ave. Headingnya Paulsen bagus banget. Oke, Kluivert main bagus banget dan Sabitzer. Saved. Luar biasa permainan kita di menit-menit awal, 5 menit pertama ini. Oke, Angelino siap corner kick melawan Rio Ave. Kita lihat Angelino. Kita cross, kita corner kuning. Artinya lebih meleng. Sayang sekali gagal. Throw in untuk Rio Ave. Kuga. Wis, langsung umpan kepada. Oh nice, habis saya dapat. Enggak dapat. Masih di mereka, Gabriel Zinho. Tarik jauh terus ke belakang Boris Kovic. Gabriel Zinho lagi. Ayo, dapat. Aduh, enggak berhasil. Pele, wis, ada Pele dong, bahaya banget mereka ada Pele. Dan mereka ada Pele, ada Gabriel Zinho. Oke, okay. Nice, ayo dapat Kluivert hari ini bagus banget. Salah satu contender untuk man of the match hari ini menurutku. Karosman, wih, mereka ada Mane, ada Pele, ada Gabriel Zinho, Filipe Augusto, oke. Okay. Pele lagi, awas hati-hati Pele-nya, hati-hati Pele-nya. Oke, okay, Filipe Augusto. Main marking Pele itu loh, kalau nggak ada yang main marking. Oke, okay. Nice, Justin Kluivert. Ayo, Boris Kovic. Tengah. Nice Boris Kovic. Abdelan Santos. Felipe Augusto. Nice. Awas. Ayo Asase. Nice bagus. Aduh. Nah, udah aman. Nice bagus banget bisa diterima dengan baik oleh Wang Hechan yang staminanya masih sangat-sangat tinggi. Oke, awas, Filipe Augusto. Awas. Nice Konate, bagus banget Konate. Ya, mengamankan bola dan kok pelanggaran? Wei. Kok bercanda wasitnya? Bisa-bisanya pelanggaran. Nanti mungkin untuk face Ibrahim Konate sama Upamecano dan sebagainya bakal perbarui menjadi lebih bagus, tapi ya pasti enggak pakai patch karena aku masih tidak seniat itu, mohon maaf untuk mengganti untuk masukkan apa face. Okay. Kuga awas Pele aduh gagal. Abdelan Santos hih dihadang nggak berhasil. Beri aku Carlos Mane awas ayo dapat Kluivert nice. Kluivert nice bagus Tyler Adams kencengan Tyler Adams. Oke, Prefkovic kepada Gabriel Zinho, umpan kepada Rafael Camacho. Angelino Filipe Augusto bahaya. Andre Pere nice bagus Joseph Martinez dribble dikit langsung umpan lambungkan ke depan ada Angelino sangat siap mau pemain kita untuk melakukan counter attack. Angelino umpan ke tengah kepada Wang Hechan Paulsen gagal ternyata. Leo Vieira langsung bertahan Adams. Pelanggaran free kick. Kalau kalian baru nonton apa Become Legend-nya Virgil Ahmad yang paling baru yang artinya episode ke-10, kalian bisa lihat itu situ ada 4 direct free kick yang dilakukan oleh lawan dari Virgil Ahmad, 1 dari KDB, 3 dari Arnold, dan kali ini lebih tajam lagi sih, harus masuk benar. Ini dia yang kita butuhkan sih, kayak eksekutor sebenarnya nggak terlalu butuh banget kalau misalnya kita punya skill, tapi ya karena nggak punya skill jadi aku. Oke, okay, Angeli, aduh. Oke, okay, terus
Flash kicknya 76, crawl 84, kicking power 80. Sabitzer 78, 77, 80, 88 kicking power. Tapi kalau kicking power jangan sampai di sini karena bakal kencengan atau mungkin nggak bisa melengkung gitulah kalau di short. Mungkin Angelino terpaksa sih, siapa lagi? Clifford kah? Bisa Clifford, nggak bisa dia Flash kicking malah jelek. Ya udah terpaksa jadi ayo dong. Aduh tapi aku takut kena kepala garbage-nya atau belakang. Aduh gimana ya? Kena sih harusnya. Kena sih enggak bisa. Masalah lo kencengan kena. Aduh kena sih. Ya, okay, as expected. Kan jadi no. Ayo Clifford kejar Clifford. Masih bisa. Ayo kita yuk. Sabitzer. Aduh, wi. Felipe Augusto. Poras Kovic, Abdelan Santos, iya, half time, RB Leipzig nil, Rio Ave nil, UEFA Europa League match day 4. Kita, oh no, posisinya sudah jauh banget sih. Ya udah langsung gas aja ke babak kedua. Dan kita perbaiki kekurangan-kekurangan yang kita butuh untuk perbaiki, yang kita perlu untuk perbaiki, bukan kita butuh, yang kita perlu untuk perbaiki. Oke, okay. Gabriel Sinio, Rafael Camacho. Dihadang oleh Angelino. Wasitnya bercanda enggak pelanggaran ya. Ampun. Oke, okay. Tyler Adams semakin bersemangat kali ini saya untuk mengomentari pertandingan hari ini karena kayaknya kita bobo menang. Lemas saya. Oke, okay, Filipe Augusto. Hai dong. Oke, ayo Konate. Jangan kencengan lagi umpan. Kan udah dibilangin tadi si siapa sih DMF Amerika itu udah dibilangin. Dan kencengan umpannya dan tadi diulang lagi. Oke, okay, enggak apa. Sabitzer, aduh gagal enggak berhasil ini. Pele, awas hati-hati Pelenya. Filipe Augusto. Nice Clifford. Aduh pelanggan Clifford. Gak apa. It's okay. Semoga kita bisa dapat 3 poin sih karena di match sebelumnya kita juga udah kalah. Nanti bukan di UCL ya. Tapi di Bundesliga tetap aja. Oke, hati-hati. Sabitzer. Oke. Duda. Samping. Rio Ave melakukan pergantian dan kita juga akan melakukan pergantian. Lebih kita lihat dulu replaynya, nggak perlu lah ya, nggak penting juga replaynya. Oke, okay, come on, Said, bahaya, bagus, Justin Clivert. Masih Justin Clivert ke depan. Ah gagal. Nice posen ayo umpan. Oke, berantem dari mereka. Juninho berandai masuk menggantikan Carlos Mane yang kurang tampil di pertandingan hari ini. Oke, okay. Pilih lagi, awas. Nice, bagus banget Nordi Mukiele. Come on. Marcel Sabitzer tarik ke belakang. Tyler Adams ke tengah, ke samping menurut saya. Ada Angelino, coba siapa melakukan crossing tapi berhadapan dengan Borevkovic. Crossing berhasil, Wang Hechan. Sayang sekali heading dari Wang Hechan, masih terlalu tinggi dari gawang. Wang Hechan salah satu pemain yang tampil apik di Premier League bulan ini di live ya, pemain yang baru datang dari RB Leipzig. Ya tapi maksudnya kan kayak udah di Wolves gitu kan sekarang di 2021-2022. Tapi kalau aku lihat di YouTube-nya Wolves sih kayaknya gak kasihan gitu kan, dia kayak gak ada teman. Tapi ya that's Asian, kebanyakan Asia, orang main Asia kalau main di Eropa apalagi di Inggris atau gimana atau ya gitulah akan sulit gitu untuk langsung bonding ke tim dan ngobrol dan lain sebagainya. Jadi kayak anak terasingkan
Tapi it's okay ya, karena aku berharap Wang Haechan tetap bakal berkembang di Wolves. Okay, itu udah Juninho, Brandao, pressing, nice. Ayo, jangan pelanggaran dong, sit. Okay. Aduh, Emil Forsberg gak bisa dapet. Okay, nice, Dayot. Nice. Lari ke depan. Philippe Augusto, Pele, pressing, nice, double pressure tapi gagal ternyata. Awas, Juninho. Kacau. Bisa-bisanya. Okay, free kick. Dan Fabio Quintero. Itu free kick. Wah, free kicknya enggak bener. Bisa ambil on target itu sih. Tapi kalau on target masuk karena kiper itu juga enggak siap. Okay, awas. Pilih. Juninho, Brandao. Nice body Dayot. Diambil piri lagi. Awas. Nice, Andre berhasil direbut oleh kenapa jadi rebutan bola, dan kali ini shooting. Nice save Joseph Martinez. Nice save, tadi aku langsung ganti ke control keeper karena ya panik gitu ya, bisa-bisanya dia nggak ada back di nice save karena udah masuk menit, jangan sampai terulang seperti match yang melawan Köln gitu kan ya, kalah 1-0, golnya di menit 80-an, menit 90-an. Okay, awas sudah, umpan kepada Juninho, Brandao. Jangan sampai kalah. Nice, bagus, ayo masuk, counter attack, tinggal 5 menit. Ayo kok. Dayot. Sepanik itukah Anda, Dayot? Okay, nice, Sabitzer. Ayo, awas, nice, awas. Oke, okay. Wang Haechan bersiap. Oke, bisa, ayo bisa. Aduh, Pele, Goretzka, Fabio Quintero, Goretzka, ayo dong, tinggal 5 menit. Yuk bisa, ada 3 menit. Oh no, ayo 1 menit lagi. Nice, ayo cepetan, ini maju. Kita cuma ada 1 poin dari 2 match di usaha tadi ini. It's okay sebenarnya, karena kita ya memang gak sebagus itu juga untuk performa usaha tadi ini. Tapi karena hal itu kalian sudah tahu lah ya, siapa yang akan menjadikan player of the episode hari ini. Kalian bisa cek aja nanti di akhir episode, di akhir video, jangan sampai di skip. Kalau kalian skip juga nggak apa sih, karena ada di awal episode ke next, pokoknya awal episode next episode akan ditayangkan juga sebenarnya. Jadi ya udahlah, terserah kalau kalian mau live sekarang nggak apa-apa. Alhamdulillah sih, Krio AV 0-0, Borussia Dortmund menang setelah kemarin kalah di Bundesliga ya. Lille dan Aberdeen di bawah kita. Lille loh, hah? Kita menang head to head sama Lille. Semoga gimana ya, Rio Ave sudah mendominasi sekali untuk grup ini gitu kan. Aberdeen juga ya 1 poin doang, gak penting lah. Okay, kita akan next episode ada 2 match yang mungkin bakal ku skip aja ya, karena gak terlalu penting dan kalian pasti bosen. Kenapa ada Schalke? Padahal kemarin habis nge-beat Dortmund ya kan. Tapi enggak sih, aku enggak mau sih ke Schalke. Mending kita di Leipzig kan ya. Okay, thank you for watching, don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye.